kode sarung sekring lohan. Kalau engine stop tidak berfungsi, ini sekringnya dan ini sekringnya juga untuk relaynya. Jadi dua ini duluan dicek putus apa enggak atau tidak ada sekringnya. Karena sekringnya tidak putus, kita cek ke relaynya, relay engine stop satu ini ya. Relaynya tidak berfungsi, kita coba tinggal langsungin mau enggak dia, kita coba langsungkan tinggal nyala enggak. Iya, mantap. Kita kalau colok kembali relaynya apakah berfungsi kembali. Iya, bagus. Berarti positifnya relaynya yang rusak, belum tentu motornya yang rusak. Ini sudah positif, relaynya yang jebol, tinggal ganti. Kita beli colok, pasang kembali. Karena relaynya udah ada, kita robah, tinggal coba. Bagus, tinggal pasang selingnya kembali aja. Nah, coba matikan kontaknya. Ji, matikan Ji. Lihat fungsi enggak? Iya, mantap. Hidup kan? Matikan. Gigi netral lah, coba tes hidup mesin. Coba mesin ya? Iya, gigi netral lah, tunggu sopirnya keluar dulu. Udah itu kan, udah dari sini. Matikan. Mantap. Jadi jalan pakai itulah. Iyalah. Hidup matinya. Iya. Tarik be ya. Tarik. Coba kita pasang balik lah. Alah, jatuh Ji. Coba, mau enggak mati? Ya. Ulang start. Mati. Mau enggak? Sip.